One Piece Bontiras, gue mau nyoba char baru yaitu Brook ya, sekalian nyoba Yasop. Ini kan fix level ya tanpa medal, jadi aku bakal nyoba Yasop. Cuma ini mah anggap aja review aja sih. Karena sebenarnya di challenge challenge serius challenge-nya itu tanpa medal, fix level 8, level 80. Jadi tinggal pilih cara langsung main gitu. Kita pilih Brook. Ditemani nama kakek Ra ya, tapi kayaknya kakek Ra sih entah itu kepake apa enggak. Let's go. Musuh-musuh yang merepotkan. Kaido 3 coy. Ayo, gua jaga. Santai, santai. Dia pasti ke sini. Oh, awas. Oh, santai, santai. Enak sebenarnya Brook ini. Oh, ah, gak kena. Kena lo. Awas. Oh, pindah dia. Oke, kita naik ke atas. Ke bawah lagi ya. Biasanya nyamper dia ke sini. Oh, di atasnya gak ada defender lagi. Ada Brook juga. Wep, gak kena. Hampir. Ah, suwe. Oh, gak apa-apa. Yang penting defender itu kasih kita menjaga ya. Enak, bener enak. Mantap, mantap. Biasanya defender tuh rata-rata ke knockback ya. Ini cuma nge-freeze aja gitu. Jadi diam di tempat. Tetap jaga-jaga. Aduh. Kemana nih, kemana? Aduh. Ayo, 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 detik terakhir, detik terakhir. Menang, ayo menang. Oh, mantap, emang mantap. Up, freeze. Aman, hampir. Bagus, 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 bagus. Menang, kita menang. Pengen sih jaga atas, cuman bagi-bagi aja lah. Oke.
aman. Gak harus MVP juga ya, MVP yang penting kita menang. Mister Tree juga abis debuff juga katanya enak sih. Lilinnya tuh jadi gak gampang dirusak gitu, di damage gitu. Kalau nggak salah sih, gua jarang nyerang lilin itu aja. Mister Tree. Oh, hampir kena. Dia lupa kayaknya. Kalau gua pakai skill 2 tuh. Aduh. Oh, pada kemana, woi? Seranglah. Aduh. Ayo. Ya, terlambat. Oh, hampir. Anjir. Tapi gue rasa masih kalah sama Jepir. Anjir. Lah, itu. Ah, kena. Tadi mah ngebug anjir. Aduh. Ayolah. Sawas. Kena. Oh. Awas. Aduh, kok kena sih? Oh. Ayolah. Oh, kena lagi. Mantep. Sayangnya gua, aduh. Salah. Kena lagi. Aduh, jagain dong. Ya. Kagak dijagain, aduh repot. Aduh, enggak apa. Ya, anggap aja pertama kali gua pakai Brock ya. Sebelumnya pas pernah dapat itu gua enggak langsung dimainin. Ternyata enak juga sih pakai Brock. Nanti kalau udah B5 next ntar bakal dimainin pakai di Liga. Oke, habis ini kita next pakai Yasop ya. Yuk, let's go. Ayo. Nah. Lu kenapa ngambil pertama, bodoh? Aduh, elah. Oh.
Aturan dari tadi kok dapatnya. Udah datang lagi aja. Aman. Mantep, manis, 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 manis. Keren, keren. Cepet. Kagak dikasih jatah bendera, anjir, anjir. Tapi nggak apa-apa sih. Walaupun gak dapat jatah bendera, aduh, mesti menang sih. Ambiar, ambiar, gila, keren, 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 keren. Ya next, 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 lanjut, yang lain. Masih dengan Yasa, let's go. Ada runner 2 ya. Seperti biasa, maju-maju. Gua jaga. Enaknya Yasuo tuh knockback-nya ya. Semua skill 1 sama 2 knockback. Perfect banget dia knockback. Oh. Maju lah. Aduh. Es. Hei, ya kena. Ayo, ayo, maju, maju, maju. Ayo ambil, ambil, ambil. Ayolah. Es. Gak bisa dia ngambil bendera. Hey. Masih kuat ya, masih kuat. Yang kena Kaido. Aman, aman, aman. Man. Oh.
Dibalas 4-1, Eden keren-keren. Kasih dulu like buat runner, karena runner penting perannya sekarang, apalagi pakai yang king ya. Gak sabar juga sih buat pakai Yasuo di liga, nunggu dia nanti level 80 B5 gitu. See you next time. Thank you guys, nanti kalau Yasuo udah B5 nanti gue coba di liga ya. Thank you.